Halo sobat Papa Tola TV, salam sport. Kita ketemu lagi di Australia Open di pertandingan babak 32 besar di sektor ganda campuran, di mana duel seru antara dua ganda campuran Indonesia, Rino Privaldi Mentari berhadapan dengan Dejan Gloria. Sayang sekali memang ya, mereka harus bertarung di babak pertama ini, tapi apa boleh buat, undiannya sudah berkata demikian sobat-sobat Papa Tola. Kita saksikan saja tadi di game pertama, Dejan Gloria unggul 21-14. Namun saat ini kita lihat di game kedua, Rino Privaldi Mentari unggul 16-11. Siapakah di antara mereka yang akan unggul di babak kedua ini, game kedua, atau memenangkan pertandingan? Kita saksikan saja sobat-sobat Papa Tola TV. 18-12, unggul jauh Rino Privaldi. Oh, masih mendapat poin dari Dejan. Smash keras. Oh, sambaran cepat tadi dari Gloria. 14-18, masih memperkecil ketinggalan. Oh, sayang sekali. Dejan smash keras. Oh, Mentari bisa dengan cepat membelokkan arah bola. Oh, satu trick shot tadi dari Rinald. Sayang sekali poin tadi. 19-15. Oh, sudah 20 ini. Akhirnya game kedua Rino Mentari menang ya, 21-15. Kita saksikan game penentuan, game ketiga ini. Oh, luar biasa juga jumping smash-nya si Dejan ini ya sobat-sobat. Oh, Rino balas. Runtun sekali. 3-2 unggul Rino Mentari. Ah, sayang sekali. Tidak mampu menyeberang net. Oh, pengembalian dari Dejan melebar. 3-5 ketinggalan mereka saat ini. Tiga saat ini kedudukan. Oh, apa yang terjadi tadi? Out 4-7. Dejan Gloria mencoba mengejar ketertinggalan mereka. Satu sambaran cepat tadi dari Gloria, 5-7. Nambah angka untuk Mentari, 8-5 ya. Cepat sekali. Oh, cepat dia pukulan di depan net, tidak mampu tadi dihadang pasangan Deglo ini. Oh, pengamatan cermat tadi. 10-6, 11-6, unggul cepat Rino Mentari di game ketiga ini, di interval game ketiga. Mencoba menyusul Dejan, 7-11. Artinya Dejan harus ekstra keras ya. Untung saja tadi sambaran dari Gloria masuk. 11-8, tertinggal 3 poin. Oh, sangat menarik sekali permainan mereka. Sama-sama ingin menang tentunya kedua pasangan ini. Mentari lagi. Dicecar terus dia oleh Dejan. Sayang sekali lucky ball tadi Rinov. 13-9 poin. Semakin memperlebar jarak, 14-9. Lagi-lagi poin. 15-9. Oh, ada apa ini Mentari? 15-10. Coba menyusul pelan-pelan Gloria. 11-15. Ah, sayang sekali tadi.
16-12. Misi 4 angka, jaga jarak terus Rino Kuntari. Oh, gagal Glory ya. 17-12, semakin menjauh pasangan Rino Mentari. Oh, sudah sekeras tadi ya. Gagal, terlalu jauh. Lagi-lagi Rino tadi sayang sekali dia. Jam smash lagi, cecar terus. Oh, kali ini Mentari yang memberikan kontribusi poin. 18-14. Pengamatan yang cerdas, cermat tadi dari Dejan. 15-18 mereka ketinggalan. Ah, sayang sekali Gloria. Oh, lagi-lagi Gloria. 20-15, match point. Rino. Oh, smash keras dia mengakhiri pertarungan antara pasangan Indonesia ini. Itu dia tadi Sobat Papatola TV, pertarungan yang cukup ketat tadi di sektor ganda campuran. Sayang sekali dua pasangan kita harus bertemu di babak awal ini. Namun begitu pun selamat untuk Rino Ripaldi Mentari dan juga untuk Dejan Gloria. Sampai jumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya masih di Australia Open. Salam Papatola TV, salam sport.